Penutupan MTQ Jawa Timur 2021 di Kabupaten Pamekasan berlangsung dengan meriah dan sukacita dari masing-masing juara, utamanya bagi Kabupaten Lamongan yang menjadi juara umum. Setelah sepekan lebih, para kafilah atau peserta ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 2021 Jawa Timur berlomba. Mereka kembali berkumpul di penutupan acara MTQ 2021 Jawa Timur di halaman Pendopo Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan. Selain acara hiburan tarian tradisional, dalam acara penutupan ini para peserta dan tamu undangan lebih antusias saat dibacakannya para juara dari masing-masing kategori yang dilombakan pada MTQ 2021 Jawa Timur. Seperti pada acara pembukaannya, acara penutupan kali ini juga langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur berharap Jawa Timur ini kedepannya akan mendapat barokah dari ajang MTQ, serta Kofifa juga mengucapkan selamat jalan kembali ke daerah masing-masing kepada para kafilah yang sudah berjuang. Atas nama kita semua, dengan mohon ridha dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-29 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, kita bersama menutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ini sebuah progres yang baik, dan ini memang kita persiapkan sepanjang 2 tahun untuk mempersiapkan MTQ berikutnya. Begitu juga nanti MTQ yang ke-30 di Pasuruan.